Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jozak Saputra KLS dari komunitas Lombok Suara NTB Bersatu. Oke, untuk kali ini saya akan menyampaikan sebuah pernyataan dari seorang sutradara yang sangat amat terkenal di Indonesia. Siapakah itu? Ini dia nih, siapa sih yang tidak mengenal Hanung Bramantyo? Oh ya, kalau yang belum kenal, nanti kenalan ya. Hanung Bramantyo adalah seorang sutradara asal Indonesia. Dalam Festival Film Indonesia pada tahun 2005, ia terpilih sebagai sutradara terbaik lewat film arahannya. Dan mengejutkan lagi, Hanung Bramantyo akan mengangkat sebuah cerita dari Lalu Muhammad Zuhri, atlet nomor 1 berasal dari Indonesia, Lombok, Nusa Tenggara Barat tersebut, yang berhasil mengharumkan nama baik Indonesia. Dikutip laman detik.com dan kompas.com, Hanung Bramantyo menyatakan, "Saya sangat terharu dengan cerita dari atlet nomor 1 ini. Saya dan kerabat kerja saya akan berkunjung ke tempat kediaman atlet itu untuk mencari informasi lebih lengkap," kutipnya. Dan rencana Hanung Bramantyo akan membuat sebuah film dari cerita Lalu Muhammad Zuhri yang menjadi juara internasional lari 100 meter tersebut. Semoga pernyataan yang telah direncanakan oleh Hanung Bramantyo tersebut berjalan dengan lancar dan sesuai keinginan, dan memberikan inspirasi untuk anak bangsa dan bisa membanggakan bangsa kita menuju bangsa yang